Bapakmu gitu loh. Bukan bapak yang keren, tapi ini loh pemandangannya. Oh. Dek, nih lihat nih. Ini pemandangannya keren. Terus tak nikmati pas aku lagi ngopi. Ini, abang nih nak pergi ke Jeke atau nak pergi liburan? Macam tempat liburan je tempat kerja tu. Ya pak, saya tu pengen kita lombok kita terus aku agak pergi piknik. Rating tu pak. Haa lah kan? Kita tak pernah ya cak ya pergi piknik sekeluarga ya. Teringin sangat ya. Bila-bila masalah kita ni diajak kan Ica kan? Tak faham betul. Ya. Dek, dok. Nanti bapak ajak. Beneran ya pak? Ya ke bang? Apa ajak piknik? Bayar listrik. Ya elek. Ya piknik tu ya. Betul ke bang? Baik betul lah. Berarti besok kita harus berangkat ya toh pak? Loh, kok besok toh? Ya jangan besok toh ya. Kalau bukan besok,
Bila masih lagi bang? Ya kita nyari waktu yang bapak pas gak sibuk. Bulan depan mungkin. Kalau bulan depan masih sibuk, ya bulan depannya lagi. Kalau masih sibuk, ya seterusnya bulan depannya lagi. Bapak kan komisaris, ya toh, ya toh. Ini. Bapak kangen tempur. Hei. Saya pusing nggak tuh. Di blok sini banjir. Sebelah sana kagak banjir. Belok lagi banjir lagi. Di sana kagak banjir. Aneh ya, banjir teh blok-blokan, Bang Arto. Bang Arto. Mas Oden, kopi nih. Mas Hartop, diunjuk kopi nih. Mana apa sih? Rupanya kok kayak sedih banget ya? Aku tuh lagi bosan, Nengela. Tiap hari begini-begini aja. Rutinitas ini buat aku bosan sekali. Bang Hartop mah enak tuh, kerjanya nganterin Mas Dibyo. Kemana-mana jalan-jalan pakai mobil. Oh, kau nggak ketawa Jakarta aja? Macet tau, naik mobil. Mendingan kau enak tuh, naik motor komplek, nggak ada macet-macetnya. Oh, gini aja, Inyong punya ide. Gimana kalau misalnya Mas Hartop itu ngambil cuti? Libur beberapa hari aja. Oh, itu juga ya. Ah, nanti aku mintalah sama Dek Kebut, aku mau cuti. Siapa? Dibyo maksudnya, Nengela. Wah, Dibyo Keboy. Gimana kalau mancing? Gak suka aku mancing, aku suka makan aja. Wah, itu mah hobi atuh makan mah aku mah. Ya udah kalau apa-apa enggak mau cuti, enggak mau mancing, enggak mau. Ya wes, gini aja. Gini aja bagaimana maksud kau? Ya gini aja, keprimen sih. Kayak apa gini aja? Sampai Mas Hartop badannya kayak Mas Odet. Sampai Mas Odet badannya kayak Mas Hartop. Wes cocok kuwi. Enggak mau ah. Beban hidup aja udah berat. Ini tambah beban berat badan. Ah, kau pakai berat-berat lagi. Beratan aku nih pusing ini. Bro, bener nih. Mau borong dagangan saya semua. Guys, saya mau borong semuanya ini buat cewek. Cewek mana? Yang tadi mau belanja, tiba-tiba aja. Sama saya. Bro, itu dong mau oma. Gak pantas dong cewek. Guys, kamu mau buat gue. Itulah, itu cewek yang paling cantik sebenarnya, guys. Aduh, selera. Lupa ya. Iya sih bro, selera orang emang beda-beda. Tapi bro, mendingan lu makan wortel. Emangnya mau kelinci? Mana ni, Ca? Aja empat. Tengok. Cantiknya tempat ni. Bila-bilalah kita ni sampai kat Raja Empat, ya? Bila-bila masalah kita ni sampai kat sana. Ada lagi ni, Bun. Cantik mana? Sangat. Cantik, ya? Ini Bun dah tahu. Ini mesti kat Bali, kan? Alah, benda bandar. Mestilah. Bali tu, ya? Banyak. Sangat pantai-pantai yang cantik, yang comel. Airnya bening-bening semua. Sedap betul kat sana tu. Betul-betul. Kalau boleh tahu semua ni, pasti boleh pergi ke sana, ya? Pakai tanya lagi, Chan ni. Belumlah. Kalau Bunda tahu dari mana kau ini kat Bali lah. Bunda ada nampak waktu itu kat sosial media. Kawan Bunda tengah posting foto tu. Diorang tengah pergi kat Bali. Cantik sangat tempat tu, Cak. Ini pada lihat gambar apa toh, kayaknya asik banget buat Bapak diajak. Cak. Bunda nak ke dapur dulu, ya? Bunda nak kemaskan ini meja makan, ya? Bunda tak kuasa ada kat sini ni. Yelah, Bun.
Ini. Coba Bapak lihat. Bunda, Eja tolong berkemas ya, Bun. Haa, Eja. Tolong Bunda lah berkemas ni cepat. Jangan duduk kat situ tu tak kuasa kau. Haa lah, Bun. Eja, Eja duduk kat sini. Kat sini. Bantu apa ni, Bun?